Assalamualaikum. Hai. Nama aku Mustariza tau. Orang panggil aku Mus. Ayah kata aku ni anak yang istimewa. Anak yang berbeza dengan anak orang lain. Tapi aku sangat bersyukur pada Allah dengan segala apa yang diberikan pada aku pada hari ini. Sebab ayah kata kita kena bersyukur dengan apa yang kita ada dan apa yang Tuhan bagi. Ayah kata kita kena buat sesuatu perkara dengan hati yang ikhlas. Sebab bila hati kita ikhlas, kita akan jumpa kebahagiaan. Kita kena rajin buat kebaikan. Bila kita jumpa sampah, kita kena kutip. Sebab Tuhan suka benda yang bersih. Ayah selalu pesan, tangan kita kena rajin untuk bersedekah dan tolong orang. Bila kita bersedekah, kita jangan letakkan hanya untuk pahala. Kita letakkan niat kita untuk menolong orang lain. Sebab menolong orang kan satu kebaikan. Mak pun selalu pesan, bila kita nampak kucing, kita kena ambil kucing tu, kita kena jaga dia. Kita kena bagi dia makan supaya kucing tu sihat, kucing tu baik. Sebab kucing ni satu anugerah Tuhan. Hari ni aku nak jalan-jalan dekat taman. Aku tak bisa menyadari buta ke? Tak nampak ke? Tentang kamu tak pernah. Kau ambil duit aku ke? Bukan kau hilang aku tadi? Kasih lah pulang kan? Asal kau diam? Kita jangan menilai seseorang daripada luaran dan apa yang kita nampak. Dan kita jangan suka membezakan orang yang kelainan upaya dan orang biasa. Dan jangan menghina mereka, kerana mereka pun sama seperti kita, sama seperti insan biasa. Dan ucapkan maaf jika kita melakukan kesalahan, dan ucapkan terima kasih atas segala kebaikan. Dan selalu ingat, Tuhan menyukai orang-orang yang melakukan kebaikan. Terima kasih.